Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua penonton. Sama saya Farah Halim bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan kita terus kepada paparan imej satelit semasa yang mana pada ketika ini rantau negara kita menerima keadaan cuaca yang lembap, terutamanya melibatkan bahagian utara semenanjung Malaysia dan juga di hampir keseluruhan bahagian barat serta Limbang Sarawak. Dan keadaan kelembapan cuaca ini yang tinggi boleh mengakibatkan hujan seteribut petir di satu dua tempat di kawasan berkenaan. Pada malam ini di semenanjung Malaysia, hujan seteribut petir kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan Negeri Sembilan dan juga di utara semenanjung Malaysia. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan mula reda menjelang lewat malam nanti. Manakala di sebelah Negeri Sarawak pula, hujan seteribut petir kini sedang aktif berlaku di satu dua bahagian melibatkan Kuching terutamanya dan juga di bahagian pantai barat Negeri Sabah. Seterusnya kita perhatikan pula kepada paparan imej ramalan cuaca pada keesokan pagi yang mana alhamdulillah sekitar jam 7.30 pagi keadaan cuaca di seluruh semenanjung Malaysia termasuklah di Negeri Sabah dan Sarawak berada dalam keadaan yang cerah dan tiada hujan yang dicerap. Sekian saja info cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri.